selamat datang kembali lagi bersama Muhammad Arif Sugianto YouTube channel. Jadi di kesempatan video kali ini saya akan ajak buat teman-teman untuk terbangkan drone Pioneer UFO FPV dan Mavic Air Pro 2 klon dari DJI Mavic. Nah, ini saya ada di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur. Situasinya masih ramai pengunjung juga nih. Kemungkinan saya akan prepare drone-nya dulu setelah sepi pengunjung. Nanti saya akan untuk terbangkan drone Pioneer-nya dan Mavic Air Pro 2-nya. Seperti apa keseruannya? Ikutin terus. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, langsung aja di subscribe, nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi updatean video terbaru dari kita. Sebelum kita mulai videonya, kita intro dulu. Oke, ini saya akan prepare Pioneer UFO FPV dulu ya. Seperti ini drone-nya. Ini mau pasang bawahnya dulu. Proper guard dulu. Drone Mavic Air Pro 2 ya, ini yang E99. Ini nanti langsung kita beresin aja tanpa di prepare ya, karena gampang pasang proper guardnya dan ini simple banget dibawa-bawa. Untuk drone sudah beres ya, sudah down. Sekarang kita olahraga dulu, nikmatin mataharinya yang masih sehat guys.
sekitar yang bacaan internasional Veldrum. Ini anginnya gede banget di atas. Coba speed deh, main di speed. Oke, saya taruh di speed 3. Wah. Hah? Guys, drone-nya guys. Aduh, loncat bau banget dari mulai yang internasional cell drone tuh. Kalah sama angin. Ini drone-nya enteng banget. Kalau kita makin tinggiin, ini semakin gila anginnya di atas. Untung gak nyangkut di pohon itu. Padahal saya tadi udah lepasnya di tengah posisinya. Itu aja ya video kita kali ini. Udah capek juga, udah siang nih, udah jam 12 siang ya. Kira-kira udah panas banget mataharinya. Saya masuk kalau nggak salah tadi sekitar jam 8-an kalau nggak salah deh. Udah lumayan nih berkeringetan ya.
keringetan. Panasnya minta ampun. Oke, sekarang waktunya kita pulang. Buat teman-teman, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, nyalakan loncengnya agar dapat notifikasi updatean video terbaru dari kita. Terima kasih, see you. Akhirnya.